Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua masih hidup tapi dia membagi harta warisan kepada anaknya. Namun ada satu anaknya tidak dia kasih karena sikit pun tak dia kasih. Gimana itu Pak Ustadz? Kalau dibagi waktu masih hidup namanya hibah. Kalau dibagi masih hidup tapi diserahkan sesudah mati namanya wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari total sepertiga harta. Itu ruko yang ada di Batam, ku kasih untuk kau, tapi nanti sesudah aku mati, apa namanya? Wasiat. Ternyata harga ruko itu 1 miliar. Harga ruko 1 miliar, warisan dia totalnya 2 miliar. Maka yang sah untuk si anak hanya 666 juta. Yang 1,3 mesti tetap dibagi kepada ahli wa dua. Kalau serahkan masih hidup, ambillah bulat-bulat, namanya hibah. Tak ada batasannya. Kalau diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Dibagikan ketika hidup, baru diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Adapun pembagian harta warisan sesudah mati. Mimda tema taya bawati. Jelas. Jadi ini kenapa pula masih hidup sudah bagi harta warisan? Inilah gara-gara tak mengaji. Makanya kalau ada acara pengajian, jangan lagi pengajian arisan judulnya. Sabar, tawakal. Pengajian arisan kita pada bulan Januari 2021 ini adalah tentang warisan. Apa itu warisan? Bagaimana pembagian warisan? Bolehkah warisan dibagi ketika hidup? Apa nama hibah? Apa itu wasiat? Supaya jangan salah kaprah. Ini banyak orang tua kalau udah cerita warisan, Bu, gimana masalah warisan? Jangan tanya-tanya warisan, aku belum mati lagi. Padahal setelah mati, menyimpan warisan sama dengan bom atom, bom waktu yang akan meledak. Ini saya menduga bahwa si bapak ibu ini marah kepada anaknya yang satu ini, maka biar supaya jangan dapat, dibaginya. Ah, ini untuk kau, ataupun kau, matilah kau tak dapat. Tak bisa. Maka kita kalau salah, jangan salah dua kali. Dulu salah kita karena tak mendidik dia. Dulu salah kita tak mengajar dia. Sekarang dia menjadi pemabuk, pecandu narkoba. Yang salah kita atau dia? Kita yang salah. Maka pembagian harta warisan, hak dia ada pada harta kita. Karena dia adalah anak kita. Dia tak pernah minta jadi anak kita. Kita pun tak pernah minta dia jadi anak kita. Allah yang mengirimkan dia ke rahim ibu. Didik dia dengan baik. Kalau sudah dididik dengan baik, tak juga baik. Takdir seperti Nabi Nuh punya anak Kanan. Tapi dia tetap punya jatah harta. Setelah kita meninggal, bagilah menurut ilmu faraid pembagian harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna rubu'. Kalau kamu punya anak, maka istri dapat seperempat, istri dapat seperlapan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat seperempat. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Istri dapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat seperdelapan. Anak laki-laki, lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 25 juta, anak laki-laki 50 juta. Karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Laki-laki membiayai nikah, laki-laki mengasih nafkah, laki-laki menjadi kepala rumah tangga, laki-laki mengasih mahar. Itulah maka laki-laki diberikan kelebihan. Bukan karena Islam diskriminatif. Maka jelaskan nih kepada anak cucu kita. Kalau tidak nanti kita akan salah. Anak cucu kita akan salah. Dan dia menjadi mengalir amal salah. Bukan amal ya. Apakah kalau lagi haid boleh baca Quran melalui aplikasi di handphone? Orang yang sedang menstruasi, maaf, beribu maaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran,
tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 menurut fikih Islam wa adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Itu mazhab yang saya pakai. Lalu Pak Ustadz, kalau baca Quran melalui aplikasi, membaca Quran bagi perempuan yang haid boleh dengan dua catatan pengecualian. Pertama, dia hafal Quran. Orang hafal Quran paling tidak mengulangi hafalannya satu hari 2 juz. Kalau tak diulangi 2 juz hilang. Maka ibu yang punya anak hafal Quran, berarti 1 hari 2 juz mengalir pahala untuk ibu, baik hidup maupun mati. Lalu kemudian 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Beruntungnya punya anak hafal Quran. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Hafal Quran anak gadis kita, dia mengulang 1 hari 2 juz, dia boleh mengulang an zahri qalbin, dalam hati. Maka nanti kalau ibu nampak ada anak ibu, diam aja. Nanti dia sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Kalau tak hafal, tak tahulah kenapa dia. Yang kedua, guru. Guru boleh membaca walaupun sedang haid, tapi ayatnya potong-potong. Guru tahfiz di pesantren. Anak-anak, baca ya. Ya, innallaha. Innallaha la yastahyi. La yastahi ayat riba, ayat riba, potong-potong, dibacanya pangkal. Ah, silakan baca. Innallah la yastahi ayat masalam, faham? Tak boleh dia baca normal macam orang yang sedang dalam keadaan suci, karena Quran itu suci, sedangkan dia dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor secara spiritual, bukan secara zohir. Karena perempuan itu tetap bersih, tapi tidak suci, bersih tubuh. Sama macam maaf-maaf orang junub, badannya bersih tapi tidak suci menurut pandangan hakikat. Nah, ini yang paling penting dipahami. Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang... Batu apa namanya itu? Batu lepes. Satu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk. Bambu, tahu bambu? Buluh. Ditumbuk, halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal-muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus, kertas paling tua 2, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi. Mahal minta ampun.
30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambil belajar ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acaranya. Balik. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ro-nya kurang tebal sikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundak wina. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ini menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu. Mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Macam mana hubungan jarak jauh? LDR. Apa arti LDR? Long distance relationship. Wah, macam ABG pula Ustaz. Wa'asyiruhun nabil ma'ruf. Dulu waktu akad nikah, suami ibu disuruh Pak Kua membaca ayat. Baca ini, wa'asyiruhun nabil ma'ruf. Berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya baik menurut syariat Islam, menurut Quran, menurut sunnah, menurut kebiasaan. Maka selama tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, menurut kebiasaan, maka hubungan itu ma'ruf. Hubungan itu baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak baik. Baik dan tak baik standarnya bukan akal. Baik dan tak baik itu dalam Islam standarnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah. Tak ada ayah. Datuk. Tak ada datuk. Abang. Tak ada abang. Adik laki-laki. Tak ada adik laki-laki. Abang ayah laki-laki. Tak ada abang ayah laki-laki. Adik ayah laki-laki. Tak ada adik ayah laki-laki. Punya abang ayah. Abang ayah itu punya anak laki-laki. Sampai begitu. Perwalian itu ada orang. Tapi insya Allah yang enam itu adalah. Kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus. Namanya binti kardus. Tak ada walinya macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali.
Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima Sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup, turun ke Kemenak Kanwil Provinsi. Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota, kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada, ada kepala kua perempuan. Kenapa? Karena kua akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Nah, ini ke depan nanti bisa jadi kepala kua perempuan. Dia tak ngerti sejarahnya. Karena kua akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Memang satu sisi Pak Kua itu sebagai pegawai pencatat pernikahan, tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustaz? Diulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan dua. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku, katanya. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah ku beli wali. Enak aja sekarang, lu tak belajar. Jahil. Jangan karena takut kepada orang. Diulang akad nikahnya balik. Cari walinya yang anam tadi. Lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Aku nikahkan kau dengan cucuku dengan mahar. Ku nikahkan kau dengan adikku. Ku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini, zina. Na'udzubillah. Selamatkanlah anak-anak gadis kami, ya Allah.